mungkin saya coba terangkan dari sisinya apa namanya LMK Wabi dulu gitu ya, sebetulnya karena kita juga sudah melakukan yang namanya penarikan penghimpunan royalti dari DSP gitu loh ya. Pertama kalau copyright filing, jadi yang copyright filing itu dari kalau dari WAMI sendiri kita pertama kali adalah pencipta itu mendaftarkan dulu ya dirinya dia gitu ya sebagai pencipta. Pak Instruktur, wah ini ada bingkisan dari Merchandise Endang Sukamti. Wah, thank you. Asyik kerket mas yang tak pindah-pindah aja sebelum aku dewe tuh. Ready. Sudah sampai Yogyakarta. Setelah dari Samarinda itu, sebenarnya nggak langsung ke Jogja, mampir dulu ke Jakarta karena ada meeting sama Becraft untuk pembahasan mengenai pengembangan pencatatan hak cipta di era digital. Gitu. Jadi kita mau bikin sistem gimana caranya supaya pencipta-pencipta lagu itu dengan mudah mendaftarkan karyanya, plus mengkontrol bagaimana nanti dia mengkolek dari hasil monetize-nya dan lain-lain sebagainya. Terima kasih mas. Dan satu pesan saya sebelum saya menutup bebas kali ini buat Mas Erik Sukamti, semoga kita dikasih jodoh untuk bisa ketemu langsung, ngobrol langsung, bertukar pikiran langsung. Kan dari kemarin kan kita janjian gak pernah ketemu tuh. Mas Wendy itu termasuk Dasquad juga yang sempat kita tantang untuk bikin 30 episode seperti yang aku lakukan dulu waktu bikin Das pertama kali, dan beliau mencoba untuk mengetahui limitnya sendiri dengan mengiyakan tantangannya. Karena keberhasilan beliau waktu itu aku apresiasi dengan memberikan box set album Salam Indonesia untuk Mas Wendy. Karena menurut beliau, gue sudah menerima tantangan beliau dan juga sudah menyelesaikan tantangan beliau untuk membuat video non-stop 30 hari. Waktu itu namanya Wes, satu hari satu video non-stop pokoknya. Hampir setiap hari gue tidur setengah 3 pagi, jam 3 pagi untuk mengedit sendiri videonya, terus juga mengupload ke YouTube channel gue, Resi TV. Nah dari situ kita janjian terus pengen ketemu, gak ketemu-ketemu. Nah kemarin itulah kok beliaunya itu sakit. 2017, sering banget satu wilayah, satu kota. Tapi entah kenapa, Tuhan kayaknya belum mengizinkan kita untuk berjumpa. Aku mikirnya, mumpung aku ada di Jakarta dan beliau lagi sakit kan berarti gak kemana-mana, pasti di rumah sakit, mau ngasih surprise gitu loh, mau ngasih surprise ketemuan gitu. Ternyata orangnya udah sembuh ya, alhamdulillah tau kan. Ya berarti gak ketemu lagi. Mungkin Tuhan takut kalau kita berdua ketemu terus sama-sama nyaman dan akan terjadi hal-hal yang membuat istri kita berdua menderita. Hopefully we can meet in 2008. Kita itu sebenarnya mau kasih surprise. Telepon beliau nih. Nah, terus telepon Mas Ari Tambun, temannya dia juga.
akhirnya nggak jadi surprise, bener-bener ngaku aja mau, ayo kita ketemuan yuk mumpung ada waktu semuanya. Terus kita ketemuan di mana itu, di Tos, ngobrol panjang lebar. Terima kasih untuk Mas Wendy segala traktirannya dan apresiasinya yang sampai sekarang juga masih nonton Das. Tuh, semoga ketemu juga dengan ini tim kreatornya. Ternyata Mas Wendy itu punya tim kreator sendiri. Jadi YouTube-nya beliau itu dikelola oleh ada dua orang, ada Mas Yuda sama Mbak siapa gitu, lupa. Di mana mereka berdua itu sempat DM aku waktu itu di Instagram. Udah lama gitu loh. Lah kemarin waktu ngetak itu jadi ketahuan kan. Loh, ternyata dulu 2 tahun yang lalu tuh pernah DM pengen ngajak ketemuan. Jadi dari 2 tahun yang lalu baru ketemu sekarang ini. Pernah kirim-kiriman video juga buat ucapan pacarnya. Baru ketemu malam itu. Selamat ulang tahun untuk Yuda Prawira yang ke. Pastikan datang keajaiban. Hidupkan mimpi. Sudah diberi mimpi, boleh mimpikan hidup. Mimpikan hidup. Sudah diberi hidup, boleh hidupkan mimpi. Dari luar kota juga, dari Tenggarong, dari Balikpapan udah pada datang. Jangan sampai mereka kecewa gitu. Apapun yang terjadi kita harus tetap manggung. Ini lo udah malam gini lo masih ada yang begadang, ini gimana ini? Aduh, lu gaya. Ini video lo. Coba udah jam segini lo. Wih, gaya terus. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Pulang dari Sukamtide sama Rinda. Nih, ada semuanya. Moga-moga. Salam buat dua putaran. Ya.